Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri mengamankan sejumlah bahan peledak di toko handphone Wengki di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut merupakan buntut dari penggerebekan jaringan teroris beberapa hari lalu. Tim Densus langsung mengamankan sejumlah barang berisi bahan peledak di toko aksesoris handphone Wengki Sell di Jalan Kiai Haji Muhtar Tabrani, Bekasi. Petugas menemukan dua bom pipa besi, pupuk booster lengkeng, HCL dalam botol, serbuk putih, dan sejumlah cairan-cairan dalam botol. Penggeledahan di toko handphone tersebut merupakan pengembangan kasus teroris sebelumnya di Babelan dan aksi bom bunuh diri di Kramat Jati, Bekasi hari Minggu lalu. Dari sini digeledah memang ada beberapa bahan peledak, tapi jenisnya apa, berapa jumlahnya, dan apa itemnya, besok akan digeledah langsung. Sebelumnya, Densus Antiteror 88 Mabes Polri menangkap dua terduga jaringan teroris di Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi. Seorang terduga teroris tewas terkena ledakan bom yang hendak dilempar ke petugas. Sementara seorang lainnya ditangkap setelah ditembak kakinya. Kedua teroris diduga merupakan bagian dari jaringan teroris JAD. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.